Cool FM. Orang cakap tu berada dalam industri ni tahun bila tu? Record balik. Kau nak kira umur aku lah kan? Ya memang lah. Kita nak bocorkan rahsia. Tak ada lah, eh. Buat recording 94, album release April 95, cik. Tak lupa tau. April 95. So tahun ni 23 tahun. Wow. Alhamdulillah. Diam tak diam je. 17 tahun untuk album yang pertama. Umur dia masa record. Nampak? Main kaki macam tu je. 18. 18 dah okey dah habis sekolah lah masa tu. Kau mahu tu tapel? Siapa nama you? Nampak? Oh. Bukan cakap kosong. Dia tahu Nurul datang sini. Dia tak ajak kita pun study. Saya tahu tu je. Yang lain nak tanya-tanya. Tu je. Seronok sangat ke jadi artis ni? Siapa-siapa pun boleh jadi artis. Dia macam everyone can fly lah kan? So everyone can sing. Tapi you ada talent ke tak? Most of us kita tengok penyanyi kat luar tu, kita tahu dia tak boleh menyanyi. Tapi apa yang buatkan dia sukses? Sebab dia ada self-confidence yang sangat tinggi. Usaha tu ada kat situ. Tapi untuk industri agak tak syok lah sikit kan, sebab kita ada peminat muzik kita ramai kan. Betul. Suka lagu-lagu ni apa semua. So because of kita ada penyanyi yang kurang berkaliber, so orang jadi macam kurang minat nak support industri. Saya boleh cakap macam ni sebab saya tahu saya ada bakat. Tak semestinya ada bakat tu kita tak perlu nak support dengan education. Pergilah belajar menyanyi dengan cikgu vokal yang sepatutnya. Because to me penyanyi juga adalah seperti atlet. Kita kena ada coach. So bila kita ada coach, kita akan sentiasa improvekan diri. Sampai sekarang ke? Sampai sekarang masih. Saya dengan Puan Siti Hajar masih daripada masih tahun lagi, eh? 2000. Lama dah kan dia. Sampai sekarang pun nyanyi dah sedap pun nak ada coaching lagi. Sebab tu dah sedap. Sebab kita Dia macam atlet lah kan. So kalau you nak masuk reality TV tu ke apa ke, tanya diri sendiri dulu. You can carry or not? Sebab industri music ni competition tu sangat sengit. Sebab kita kena belajar. Kita tahu masing-masing tu ada bakat. Dia ni kelebihan apa. Oh, Haizah kelebihan dia ni. Memang dalam industri sendiri yang saya kenal pun, dia sendiri cakap, dia kata dia tahu dia tak boleh nyanyi, but who cares, I dapat duit. Tak syok lah bila macam tu. Banyak boleh mencalar passion kurang lah. Tadinya kita yang bersungguh-sungguh menyanyi, yang menjadikan ini sebagai satu career, sebagai bisnes, jadi tak bang. Terima kasih kepada yang terus menyokong, yang follow kat mana-mana saja saya ada tu. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya rasa saya ada the best fans in the whole wide world. Dia orang support saya kat mana saja saya berada. Dan juga doakan yang terbaik, sebab saya juga excited untuk album Perancis saya ni. This is like something new untuk saya. Orang kata apa, something yang excited. Betul. Untuk keep you going kan. So insyaAllah. Cool FM.